Seperti inilah suasana hutan pinus di Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Ponorogo. Hutan milik perhutani ini menyuguhkan pemandangan pohon pinus yang membuat pengunjung lupa akan hiruk-pikuk perkotaan. Selain pohon pinus, di lokasi tersebut juga terdapat sungai dengan air jernih yang berasal dari sumber air Pegunungan Wilis. Rahmat, salah satu pengunjung asal Kecamatan Badekan, mengatakan dirinya rela menempuh perjalanan 40 km menuju lokasi demi menghirup udara segar khas hutan pinus. Sembari mengenang masa sekolah saat melaksanakan kemah bersama teman-temannya. Ini untuk refreshing. Dan yang kedua itu saya bernostalgia, Mas. Karena sudah setahunnya bukan nggak ke sini dan ingin melihat lagi keindahan alam Pudak Wetan ini. Dan alhamdulillah ini masih terjaga dan sangat asri. Yang bingung itu kan, Mas. Di sini itu sangat tenang. Dan di sini itu masih terjaga masalahnya. Masih tidak terjamah oleh masyarakat. Sama pengunjung. Tempat wisata Dawitan ini dijadikan tempat wisata. Semoga diperbaiki lagi. Potensinya bagus sih, Mas. Alhamdulillah sangat bagus hasil tekniknya. Untuk berwisata dan menambah pariwisata yang ada di Ponorogo khususnya. Rahmat menambahkan hutan pinus ini perlu dilakukan pengelolaan wisata dengan serius melihat potensi yang dimiliki wisata alam ini. Terlebih perbaikan sarana dan prasarana, khususnya perbaikan akses jalan menuju lokasi hutan pinus Pudak Wetan yang sudah tidak layak. Ega Patria, CTV, Ponorogo.